Oke, jumpa lagi dengan channel Anak Malik Ibrahim. Kali ini saya akan membelah kompresor yang dalam kondisi macet. Sudah dicoba start pakai kapasitor juga masih belum bisa. Jadi kita coba belah. Kita lihat macetnya dari mana. Oke, jadi seperti ini cara memotongnya. Jadi tutup bagian atas tidak sampai tembus. Ini masih panas. Jadi kalau bisa begini, di dalam biasanya masih ya 99% masih bersih, tidak tercampur dengan kotoran hasil gerinda. Jadi ini masih bersih, tidak susah-susah untuk mencuci. Jadi seperti itu. Ini masih panas, jadi tidak sampai tembus ya, di sini tidak sampai tembus, makanya di dalam masih bersih. Kalau misalnya waktu menggerinda tadi sampai tembus, itu nanti kotoran bisa masuk ke dalam semua, dan akibatnya kalau kotor ya kita harus cuci sampai bersih biar tidak mengganggu nanti, apalagi sampai masuk ke sela-sela piston. Jadi seperti itu kurang lebihnya kalau kita mau membelah kompresor. Sangat berat, lengket. Kita coba isi, kita kasih oli.
Oke, kita coba kasih tegangan. Ada kebocoran di bagian atas sini. Ini harus kita perbaiki juga jika kita mau menggunakannya lagi. Jadi video kemarin sudah saya buat saat mencoba bantu start. Jadi saat mencoba bantu start kita pakai kapasitor, ternyata masih belum berhasil. Dan ternyata tadi saat dibongkar piston sangat berat, dan barusan saat sudah bisa menyala lagi, bisa berputar lagi, saya tutup di pipa tekan, ternyata di atas sini ada kebocoran, jadi harus kita perbaiki dulu jika ingin memakainya lagi. Seperti yang saya jelaskan kemarin, saya pernah punya pengalaman, kita bantu start, kita pasang oli baru, ternyata tekanannya lemah. Jadi persis yang saya jelaskan di video kemarin, kejadiannya sama, jadi ada kebocoran di bagian sini, makanya tekanannya tidak bisa tinggi. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin besok kita lanjutkan di video berikutnya, bagaimana cara mengelas. Jadi besok kalau sudah selesai kita perbaiki, kita akan coba buat tutorial cara memperbaiki klep, juga nanti cara mengelas. Oke, mudah-mudahan tidak membosankan karena durasinya lumayan panjang. Jadi saya cukupkan sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan selamat berkarya.